Boleh diurutin 3 gelandang bertahan terbaik yang ada saat ini. Mungkin nggak sesuai urutan ya, tapi definitely yang terbaik itu untuk gue satu, dan ini gue sudah jadi penggemarnya dari dulu, sayang sekali dia salah pilih klub, yaitu Casemiro. Casemiro untuk gue sih benar-benar one of the best. Kedua, untuk gue secara overall itu Kante. Ya kalau menurut gue one of the best di masanya pada saat dia di Leicester atau pas baru gabung ke Chelsea. Tapi kalau kita lihat sekarang ya, itu yang bagus dan akan bisa menjadi lebih bagus lagi itu Enzo Fernandez Chelsea yang dari Benfica. Dia itu satu-satunya pemain yang dari awal langsung tune in, langsung bisa punya kontribusi. Jadi kalau gue disuruh milih 3 gelandang terbaik ya itu Kante, Enzo Fernandez, dan Casemiro.